Kelompok nelayan inilah yang ikut menyelamatkan ratusan pengungsi Rohingya Myanmar dan warga Bangladesh. Mereka menuju kapal pengungsi begitu menerima panggilan darurat dari sebuah kapal nelayan. Sudah sampai di tempat itu, orang sudah yang terapung, ada yang naik di boat kecil. Habis itu orang boat kecil, sudah banyak orang, dioper sama boat besar ya. Ini adalah salah satu kapal yang mengangkut para pengungsi ke Pelabuhan Langsa Aceh dari kapal yang nyaris tenggelam. Ketika kami sampai ke lokasi, kami melihat manusia lagi berenang dan minta tolong dengan bahasa mereka. Yang kami tahu, yang kami paham, kami mendengar teriakan bahkan dengan memanggil nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekitar 8.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar dan warga Bangladesh diperkirakan terombang-ambing di lautan. Sementara nelayan Aceh mengatakan akan menyelamatkan para pengungsi yang nyawanya terancam ketika berada di laut. Sri Lestari, Kuala Langsa Aceh, BBC Indonesia.